dengan cerita ada perkenalan rider melibatkan pasukan Brother Seven Tech Racing. So Faizal, apa yang boleh dikongsikan tu? Ya, baik. Baik, okey. Alhamdulillah, sekarang ini saya berada di Banting, Majlis Perbandaran Kuala Langat dan insan-insan istimewa. Sebelah saya ini adalah pengurus pasukan bagi Brother Seven Tech Racing, iaitu Encik Azizul. Jadi mungkin Encik Azizul, sebagai permulaan, kita ingin mengetahui tentang apakah istimewanya majlis perasmian pada hari ini. Okey, bismillah. Saya Azizul, saya pengurus pasukan untuk Brother Seven Tech Racing. Satu-satunya bagi saya yang saya nak highlightkan dalam pasukan ini adalah kami satu-satunya pasukan yang berasal daripada Kuala Langat. Dan kami melahirkan bakat-bakat anak muda dan kami menzahirkan bakat mereka ke arena permotoran di platform yang betul. Dan saya rasa MCP satu-satunya benda yang kita panggil the right platform untuk anak-anak muda pergi lebih jauh. Dan penubuhan tim ini sebenarnya datang daripada prinsipal saya, Encik Narizman, dan saya diberi amanah untuk menguruskan pasukan. Dalam masa yang sama, kita nakkan satu pembaharuan dan anjakan kepada pemuda-pemuda kita yang kita nampak bakat ada tapi saluran tak ada. Dan saya rasa tertubuhnya Brother Seven Tech Racing, kita bagi peluang, kita buka ruang supaya anak-anak muda ni ada tempat atau ada haluan ke mana mereka nak salurkan bakat mereka. Bagi saya itulah. Okey. Baik, seterusnya bagaimana pula melihat kepada barisan pelumba yang sebelum ini hanya menyertai kategori Wira KBS tapi kali ini menampilkan kelainan dengan membawa kepada peringkat CP125. Mungkin boleh jelaskan. Okey, bagi saya dan sebagai pengurus pasukan, tekanan tu saya rasa sangat besar. Pertama, rider pertama saya Lutfi, dia tahun lepas dia bermain pada Wira. Dan tahun ini dia naik kepada 125. Dan rider kedua saya, Danish, dia walaupun dia juara keseluruhan nombor 4, tapi bagi saya ini satu anjakan dan tekanan yang keras untuk Danish lah. Pasal seperti kita sedia maklum, 125 satu kategori yang kita boleh cakap tough. Dia perlukan tahap riding yang cukup bagus, technical yang cukup bagus, setup motor yang cukup bagus, fitness daripada segi rider yang cukup bagus. Dan saya percaya pada Lutfi dan Danish, saya percaya diorang boleh menggalas tanggungjawab ini. Dan saya sebagai penerus pasukan harus percaya kepada anak-anak buah saya. Untuk rider Wira kita, Aiman, tahun lepas dia Honda One Mate dan dia mendapat juara keseluruhan untuk nombor 2. Dia tahun ni dalam Wira dan bagi saya Aiman tak ada halangan yang besar. Bagi saya dengan keadaan pasukan motor, setup dengan kombinasi kru dan team management kita, saya yakin pada rider kita hanya buat yang terbaik dan deliver apa yang sepatutnya dia perlukan. Untuk kesukaran benda lain saya tak nampak, pasal sebulan, dua bulan sebelum permulaan sesi 2024, kita banyak tekankan fitness dan kita banyak motor training bersama rider dengan mileage, dengan hours yang banyak. Dan saya yakin rider saya ada kemampuan dan dia boleh pergi. Cuma satu saya harapkan, doa daripada kalian dan doa daripada semua yang menyokong Brother Seven Tech Racing. Okey, itu dia penerangan yang sangat eksklusif dan sangat informatif daripada pengurus pasukan Brother Seven Tech Racing. Jadi itu saja, kita akan teruskan kepada di studio.